Researchers, tahukah kamu rawon baru saja dinobatkan sebagai sup terenak di dunia versi Laman Taste Atlas. Kuliner khas Jawa Timur ini menempati posisi pertama mengalahkan ramen dari Jepang dan Tom Kha Gai dari Thailand. Dikutip dari Laman Taste Atlas, rawon adalah sup beraroma yang dibuat dengan bahan daging sapi yang direbus secara perlahan. Cita rasa rawon semakin kaya dengan tambahan berbagai macam bumbu tradisional seperti daun jeruk, serai, jahe, dan cabai. Rawon memiliki kuah berwarna hitam yang khas yang berasal dari penggunaan keluak. Menariknya, penggunaan keluak dianggap beracun jika dikonsumsi tanpa diolah. Bumbu khas Indonesia ini sangat beracun jika masih mentah dan harus difermentasi terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Keluak ditumbuk dengan bahan dan rempah-rempah lainnya hingga memberikan rasa asam dan gurih serta warna hitam pekat yang unik pada hidangan ini. Rawon biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, hingga sambal terasi. Selain memilih rawon sebagai makanan terenak, Taste Atlas juga memberikan rekomendasi beberapa kedai rawon di Indonesia yang memiliki cita rasa terbaik. Gimana, sudahkah kamu makan rawon hari ini, Sochers?